Diduga saling ejek, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa ini membuat warga resah karena para pelaku ini membawa senjata tajam dan petasan. Di mana? Di Agro. Video aksi dua kelompok remaja yang terlibat dalam tawuran di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat dini hari ini beredar di media sosial. Para remaja ini saling serang dengan mengacungkan senjata tajam berukuran besar dan petasan yang ditembakkan ke arah lawannya. Diduga tawuran ini dipicu saling ejek hingga akhirnya kedua kelompok sepakat melakukan tawuran melalui media sosial. Walau tak ada korban dalam peristiwa ini, namun warga mengaku resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran saat melintas di lokasi terjadinya tawuran. Selain itu, warga juga khawatir jika para pelaku merusak fasilitas milik warga. Yang jalan ke lampu itu dia pakai celurit, pakai parang. Pakai parang? Ya, itu pakai senjata, petasan panjang-panjang itu ya Pak? Yang meledak-meledak itu ya? Tahu, oh gitu. Tapi di sini sering nggak sih Pak tawuran? Di jalan ini nih? Jarang. Baru kali ini? Oh, itu langsung ada polisi atau gimana Pak? Nggak ada. Nggak ada? Iya, kan terpalnya, soalnya pakai terpal. Oh. Kalau kena petasan kan takutnya kebakaran. Kebakaran ya? Mas, di sini tuh udah berapa kali sih kayak gini? Baru satu sekali. Baru kali ini? Oh, baru kali ini. Mereka itu datang dari arah mana Mas? Nggak tahu, dari arah timur kan. Dari arah apa sih? Pondok Rangon? Ya, Pondok Rangon. Warga berharap petugas kepolisian melakukan patroli rutin dan menindak tegas para pelaku tawuran agar aksi serupa tak lagi terulang. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.